Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Mewah Channel, teman-teman. Kali ini di depan saya ada silent apa? Buat tambal ban ya dari M1 Super Tire Silent ya. Ini mereknya M1. Yang selama ini saya rasakan menggunakan Super Tire Silent M1 ini, pentil kalau kita ngisi angin itu nggak tersumbat ya kalau pakai M1 ini. Kemudian di pelek motor juga nggak karatan. Kalau kotor sih wajar lah, kotor ya, tapi setelah dibersihkan bersih, nggak karat ya. Kemudian pentil juga nggak tertutup. Jadi selama saya menggunakan Super Tire Silent ini, ya alhamdulillah sih motor nggak kenapa-napa. Jadi kalau menggunakan Super Tire Silent ini, kalau teman-teman kena ranjau paku ya, biasanya kalau di jalan itu ada macam-macam, ada paku, ada kawat dan sebagainya ya. Ini saya pernah beberapa kali kena paku ya. Nah, itu kalau menggunakan cairan ini, nah nanti bisa apa, lubangnya itu bisa ketutup ya, lubang bocornya bisa ketutup ya, daripada kita nambal yang pakai apa ditusuk itu, malah nanti banyak tambah rusak ya. Jadi sangat rekomend sekali nih merek M1 untuk cairan anti bocornya ya. Nah, ini karena motor saya motor Yamaha Lexi, pakai ringnya apa, pelek ringnya 14. Jadi kalau yang ringnya 14 itu menggunakan cairan yang 350 mili ya. Ya, pakai cairan yang 350 mili. Ini dia. Untuk yang ringnya 14. Kalau ringnya 17 itu kalau nggak salah 500 mili ya. Di atas 17 inch ringnya itu sekitar 500 mili. Pokoknya di atas inilah, di atas 350 mili. Jadi ini cairan tambal ban M1 rekomend ya, karena saya sudah lama nih menggunakan cairan ini. Alhamdulillah pelek motor juga nggak karat, pentil juga nggak tersumbat ya teman-teman ya, pakai M1. Jadi kalau beli ini sudah ada ininya ya, sudah ada selangnya. Jadi sebelum digunakan, jadi ini dikocok-kocok dulu teman-teman ya. Jadi sebelum dipasang dikocok dulu biar cairannya merata ya, biar kecampur. Jadi M1 ini recommended lah buat cairan anti ranjau ya. Jadi selama ini saya pakai ya, alhamdulillah sih baik-baik saja ya. Jadi kalau ada paku tinggal dicabut saja, nanti lubang pakunya itu ketutup sendiri. Ini saya beli online, itu harganya 23.000 kalau nggak salah ya, 23.000 yang 350 mili ya, harganya 23.000. Ini teman-teman yang sudah menggunakan cairan ranjau paku ya, Super Tire Silent, ya, monggo silakan berbagi pengalamannya. Mungkin ada yang menggunakan merek lain, atau ada merek anti ranjau paku
yang lebih bagus dari M1, silahkan berbagi di kolom komentar. Mungkin ada yang lebih bagus atau kualitasnya di atas M1, silahkan berbagi di kolom komentar. Jadi nggak usah khawatir nih teman-teman kalau pakai M1 ini, peleknya nggak bakalan tersumbat ya. Saya pernah dulu pakai bukan M1, merek apa saya lupa itu. Nah itu kalau mau dipompa, si pentilnya itu tersumbat ya sama cairan, jadi nggak bisa dipompa. Jadi terpaksa lah ganti pentil jadinya. Tapi setelah saya pakai M1 selama ini sih alhamdulillah ya, kalau ngisi angin juga nggak tersumbat pentilnya. Itu saja teman-teman, silahkan berbagi di kolom komentar plus minusnya menggunakan cairan super tire sealant anti ranjau paku. Silahkan berbagi di kolom komentar. Oke, itu saja. Terima kasih telah menyaksikan video dari Mewah Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya agar Mewah Channel semakin berkembang. Baik, terima kasih. Dan kita semua dikasih kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.